Ala fil jasadi mutghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu, apa kata Allah? Kalla balana, ada satu titik hitam. Ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi dua titik, dua titik dibiarkan berubah menjadi tiga titik, lima titik, sepuluh, seratus, ribu, maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam, maka itulah azab di atas azab. Qatamallahu ala qulubihim, setelah hati menghitam, terkunci, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, setelah telinga. Wa ala absarihim ghishawah, padahal tiga itulah nanti akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Coba lihat, ketika akan ditanya, yang ditanya tiga, tapi diawali dari telinga. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, telinga, mata, hati. Tapi ketika terkunci, yang duluan dikunci hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum, summum bukmun umyum, pekak, tuli, bisu, apapun tak lagi masuk ke telinga. Malam ini kita menyadarkan diri kita, terlebih lagi yang berceramah, jangan kau hanya sampai menyampaikan ayat saja. Hai Abdul Salam, apakah kau yang bicara itu hatimu sudah hidup? Senantiasa merasakan diri, aku orang paling hina, aku orang paling kotor, ditempelkan kening ke lantai di tempat yang diinjak tapak kaki, mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Artinya apa? Bahwa kalau sudah masuk ke dalam masjid, ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas, kau bukan apa-apa, karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan. Tapi saat kau jatuh, rendah, now, stres, kau jangan merasa rendah, karena kau tegak berdiri di hadapan Allah. Kau angkat dua tangan, Allahu Akbar. Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb. Kenapa disebut qalb? Orang Arab menyebut qalb qallaba, karena sifatnya berbolak balik. Pada saat selesai salat, astagfirullahalazim, tidak ada yang paling bersih, dia bersih. Tapi pada saat petang sore hari, yusbihul mu'minan, paginya putih, bersih, tak bernoda. Wa yumsi kafiran, butir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Apa yang disampaikan malam ini, semua biaya pengurusan masjid, itulah sesungguhnya yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun harta yang disimpan, tabungan, deposito, tanah, rumah, kendaraan, semua akan tinggal menjadi harta warisan. Istri mengambil seperempat kalau ada anak. Kalau tak ada anak, istri mengambil seperdelapan. 1 miliar 125 juta bulan untuk istri. Kalau dia tak tahu hukum gono gini, kalau dia tahu gono gini, dia tuntut ke pengadilan, dipotong lagi menjadi dua. 500 untuk dia. Dari yang 500, dapat lagi dia 75. 575 bulan untuk dia. Sisanya 425 diambil anak laki-laki, dua kali bagian anak perempuan. Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan, dihormati, dimuliakan. Yang kami muliakan Al-Mukarram, Al-Ustaz. Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju, ini sampulnya saja. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila qulub, hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna. Wala banun, anak tak bisa menolong.
harta tak berguna, tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad, busuk hati, sum'ah, riya, takabur. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulang, kulu, kulit, darah, lemak, sumsum akan menjadi santapan cacing tanah. Jadi gitulah. Begitu besok pagi dia pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak-balik membangunkan tak terjaga. Sebabnya dia ini kita buat rumah sudah sejuk macam espatu. Tanda jantung tak lagi berdetak. Kalau kat sini mulai berubah menjadi nanah. Busuk. Kita dapinkan dengan hari pun tidak disuntik formalin. Jasad paling busuk jasad kena manusia kurang. Kena semua dia makan herbivora tanaman saja. Tapi kita ini omnivora, semua masuk sampai tu. Maka begitu mati, paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman, habiskah masalah, muncul masalah baru. Disitulah kita baru barang, sadar apa kata Imam Ali radhiyallahu an, an-nasu niyam, semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur, semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu, ketika dia mati, disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkan adalah satu centapan yang kuat. Disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan. Aku lulus umur 30, pensiun 58, 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak, sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita, karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid, andai dulu pernah dia dibawa umrah, andai dulu dia dimasukkan SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, dibawa ke masjid, takkan dia lupa mendoakan selesai solat, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah. Anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama. Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya, karena dia tak diajarkan sabar menerima ridha ketetapan takdir Allah. Yalah, video sampai sini paling dulu. Celaka, tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir muhasabah mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak apa yang akan kebawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya tak minta diajak ceramah tentang subscriber. Hukum zakat, hukum puasa. Yang saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Video yang aku ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak. Abdul Somad, engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, berkumpul 12 kabupaten kota. Ini orang-orang ngurus tanah, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, 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 masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang tentara belum pernah saya diundang. Ustaz besok datang takziah, bapak anu tentara meninggal, tahu-tahu kain kafannya loreng. Tak ada. Yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, kerak. Itu yang akan menyampul kulitmu, yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu, sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia roha ya ruhu.